Guys, jumpa lagi di channel YouTube Skun Garage. Kali ini kita kedatangan Toyota Hilux double cabin yang masih grace baru, dan ini benar-benar baru nih. Lihat nih. Apa aja yang diganti, Om? Apa aja yang diganti? Ini modifikasi tipis-tipis aja sih di Auto Skun. Ya, langsung aja nih, sikat. Mana? Nah, untuk bagian ban nih, sikat nih, tunjukin ke teman-teman Auto Skun. Bagian depan kita upgrade menjadi ban Komodo GT Radial yang MT. Ini keren banget. Jadi memang Hilux double cabin ini didesain untuk di off-road. Nah, tapi bannya dari dealer itu belum GT, belum radial kayak gini. Akhirnya si owner pemilik mobil ini minta bannya itu diganti. Jadi keren banget ini. Nah, terus yang kedua, ini kan namanya modifikasi tipis-tipis nih, Li, ya. Iya. Bagian belakang, Li. Mana? Sikat. Iya, ini, Li. Kita pasangi bed liner. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena kalau awalnya dari pabrik itu tidak ada bed liner. Nah, ini. Jadi dia langsung pure murni, langsung plat mobilnya. Jadi dia gampang rusak, gampang teyeng. Tapi kalau udah dikasih bed liner, dia lebih terlindungi. Shoot nih, biar tahu teman-teman. Noh, di Auto Skun bisa ternyata modif-modif kayak gini. Iya nggak? Keren nggak? Keren. Mobil tempur ini berarti, Om, ya? Mobil tempur, Hilux double cabin. Mantap. Guys, sekian review tentang Toyota Hilux double cabin yang udah kita modifikasi tipis-tipis, tapi keren kan ya, Le, ya? Iya. Nah, buat teman-teman semuanya yang punya mobil kesayangan yang ingin dimodifikasi, pasang kaca film, ganti bel, ganti klakson, backlit, nano coating, lampu, PPF lampu, upgrade lampu penyinaran, ya, kita juga semua ada di sini. Langsung aja teman-teman datang ke Auto Skun Ciputra World Mall Surabaya. Jangan lupa follow Instagram kita di Auto Skun untuk update-update berita terbaru kita, dan juga subscribe channel YouTube kita di Skun Garage. Thank you. Ayo. Yo. And action. Punya mobil Hilux, mau bingung mau diapain? Salah. Salah, cuy. Few inches later. Roll and action. Guys, jumpa lagi di channel ele. Ono tepuk tangannya ele, koyok ulang tahun. Daripada yang sebelumnya, keren banget nih ini, Li. Iya kan gue ngomong aja ngini-ngini. Guys, jadi buat kalian semua yang punya Toyota Hilux double cabin yang itu udah lama ataupun baru, yang bingung mau diapain, ya, ini mungkin bisa jadi referensi buat kalian semua, ya. Jadi nggak usah modif yang terlalu hedon, tapi gini aja udah simple, minimalis, tapi udah keren, ya kan? Keren, Om. Keren kan? Nah, itu aja, cuma ganti ban sama pasang bed liner. Di mana? Di Auto Skun ada. Oke guys, sekian review tentang Toyota Hilux double cabin ini. Buat teman-teman semuanya yang langsung punya mobil apa, jebret,